Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara menggunakan fake GPS atau lokasi dan 100% akurat di handphone Samsung Galaxy M32 dan Samsung seri lainnya. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai. Kita akan memakai fake GPS atau lokasi palsu ya. Ini 100% akurat. Caranya kamu masuk di Play Store, kamu cari saja di sini fake GPS. Nah, ini dia fake GPS. Di sini ada banyak aplikasi fake GPS. Kamu pilih saja yang lambangnya seperti ini, kamu download dan install. Oke, kalau sudah download dan install, kalian perlu masuk di bagian pengaturan. Lalu kalian masuk di tentang ponsel, kemudian informasi perangkat lunak, dan nomor versi ini kalian ketuk sebanyak 7 kali untuk menampilkan opsi developernya. Kalau sudah aktif opsi developernya, ini bisa di skip ya. Nah, kita pencet kembali, nanti opsi developer akan nambah di bawah menu tentang ponsel. Kamu pencet saja pilihan pengembang seperti itu atau opsi developer ya. Scroll aja ke atas dan di sini akan ada menu lokasi palsu ya. Nah, ini dia, pilih aplikasi lokasi palsu seperti itu. Pencet di sini. Oke, nanti akan keluar ini dia, yaitu aplikasi yang sudah Anda install akan tampil di sini untuk penggunaan aplikasi fake GPS akan tampil ya. Kamu pilih yang ini misalnya. Nah, nanti akan kelihatan aplikasi lokasi palsu adalah yang dipakai fake GPS. Oke, ini pastikan di set dulu. Kalau belum di set, nanti aplikasinya tidak bisa dibuka. Oke, kalau sudah pencet kembali. Dan kita cek aplikasinya. Ini dia aplikasinya, pencet saja. Oke, nah ini dia, sudah berhasil. Sekarang kita posisikan dulu lokasinya di mana. Oke, ini bisa diperkecil, cari lokasi yang Anda inginkan ya. Oke, kalian bisa lihat begini aja ya, diperkecil. Misalnya saya taruh di Banyuwangi ya. Ini dia Banyuwangi. Nah, ini posisinya ya. Ini dia posisinya Banyuwangi. Kemudian saya pilih play. Nah, lokasi palsu aktif. Oke, kita coba cek pakai aplikasi ya, aplikasi Google Map bawaannya. Apakah lokasi kita mau berubah? Nah, ini ada map, kita buka saja. Kemudian pilih lain kali. Dan kita cek lokasi kita sedang berada di mana. Ini saya harus giniakan dulu. Nah, ini dia Banyuwangi ya. Ini dia Banyuwangi lokasinya. Dan pastikan aplikasi ini aktif ya, lokasi palsu aktif seperti itu. Nah, ini sudah berhasil. Kalau untuk aplikasi yang menggunakan map, bisa diatur menggunakan ini saja supaya tidak kelihatan aslinya. Dan untuk menonaktifkan, kalian bisa pencet notifikasinya dari sini. Oke, kalau seandainya tidak bisa dari sini, kalian tinggal buka saja aplikasinya. Dan di sini pencet pause ya, atau stop. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terima kasih telah menonton. Tutorial lainnya cek di deskripsi. Sampai jumpa.